Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 hari pertama Ramadan merupakan fase rahmat, 10 hari kedua merupakan fase pengampunan dari segala dosa, dan 10 hari ketiga fase terbebas dari api neraka. Saya Hajar Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun kapal motor penyeberangan KMP Teluk Sinabang menambah trip pelayaran ke Melabuh Aceh Barat dari 2 kali menjadi 3 kali dalam sepekan. Kapal yang melayari rute Melabuh Sinabang atau sebaliknya itu pada Selasa kembali bersandar perdana di Pelabuhan Samatiga Aceh Barat setelah sebulan terakhir naik dok di Belawan. Kapal tersebut Syederalun kini memaksimalkan pelayaran guna melayani pemudik yang mulai meningkat jelang Lebaran Idul Fitri. Pihak ASDP selaku pengelola kapal menyatakan jadwal berlayar sepekan sebanyak 3 kali, yakni setiap Selasa, Jumat dan Minggu dengan rute Melabuh menuju Sinabang. Pada hari ini kita lakukan penambahan trip di hari Selasa. Di mana sebelumnya dalam 1 minggu 2 trip di hari Jumat dan hari Minggu. Kalau untuk kali ini Pak? Hari ini biasa ya, Selasa nggak ada Pak ya? Nah, hari ini makanya justru dari itu hari ini kita tambahkan. Hari ini hari Selasa, bertepatan dengan tanggal 21. Udah itu nanti di hari Jumat dan di hari Minggu. Itu sampai ke minggu depan. Menjelang Lebaran. Menjelang Lebaran. Akhir daripada operasional kita itu di sini tanggal 2. Untuk harga tiket sendiri Pak, ada pengalaman nggak Pak? Tidak ada. Kita masih standar seperti ini. Cuman kemungkinan di hari-hari berikutnya akan ada penambahan penumpang dan hidangan. Karena itu menyangkut orang hasil pulang mudik. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.